Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bersyukur menjadi bentuk ucapan terima kasih, khususnya kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani. Bersyukur kepada Tuhan dapat menjadi kekuatan agar kita terus mampu menghadapi tantangan yang selalu dihadapi, karena yakin bahwa Tuhan selalu memberi kekuatan kepada kita. Ungkapan syukur kepada Tuhan juga disampaikan oleh pemazmur dalam Mazmur 118 ayat 1-4 atas penyertaan Tuhan dalam sejarah panjang perjalanan kehidupan bangsa Israel. Mazmur 118 disampaikan atau dinyanyikan dalam ibadah Hari Raya Pondok Daun, yaitu hari raya mengingat rayakan saat umat diberkati oleh Tuhan dalam perjalanan di padang gurun dari Mesir menuju tanah Kanaan selama 40 tahun. Perjalanan itu syarat dengan pengajaran untuk senantiasa umat berpengharapan kepada Tuhan dan selalu bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat Israel. Oleh karena itu, pemazmur mengajak agar umat Israel dari semua kalangan, baik para imam, orang yang taat, dan juga orang yang setia kepada Tuhan, bahkan semua orang, untuk bersyukur karena Tuhan baik dan kasih setianya selama-lamanya menyertai kehidupan umatnya. Marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan sebagai bentuk pujian karena Tuhan senantiasa menyertai kita sampai saat ini. Marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan agar kita tidak gentar menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang semakin mencekam. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan agar kekuatan dari Tuhan selalu menyertai kita sehingga mampu kita melewati bencana saat ini dengan kasih setia Tuhan. Tuhan mengasihimu. Amin.